Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial di bulan Oktober ini di Kendengar Sport mempunyai promo Super Sale 10-10 bulan Oktober. Untuk promonya mulai dari cuci gudang untuk unit senapan angin PCP Moser, PCP Malaga, dan juga ada promo yaitu gratis senapan untuk unit bocap FX dan juga bocap Predator dari semi CNC, non lipat, full CNC, dan yang bobot lipat. Untuk promonya itu ada paket 1 beli senapan, gratis senapan, dan juga ongkos join paket 2 free ongkos dan juga gratis pompa, dan paket 3 ada free ongkos dan juga gratis teleskop. Tentukan pilihanmu sekarang karena promo kami terbatas. Salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gendon di channel Gendon Jaya Sport. Oke, di bulan Oktober ini saya akan update stok promo Super Sale 10-10 yang bertepatan di tanggal 5. Kita akan update stok. Kita sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel Gendon Jaya Sport biar makin berkembang, makin banyak peminatnya dan juga makin banyak saudaranya. Oke, kita mulai dari acak aja ya kawan. Kita akan acak. Kita kasih untuk yang pertama ada Predator Barakuda. Ini untuk tampilannya, kita balik lagi. Dan saya akan kasih tahu sedikit tentang spesifikasinya. Untuk bagian bobotnya, ini menggunakan bobot CTR ya. Kalau yang ini itu namanya bobot CTR, yang mempunyai bentuk segitiga. Dan kegunaannya ini bisa dimaju mundurkan, itu bisa di setel sesuai kalian, kenyamanan kalian sendiri, itu bisa di setel. Biasanya saya berdua itu setelan standar saja. Dan untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger match. Jadi kalau trigger match itu ada setelan pintunya di sini. Kalau didorong ke kanan, mengunci. Kalau didorong ke kiri, itu tidak mengunci. Dan untuk chambernya, ini menggunakan chamber dual seri 6, masih semi CNC. Dan untuk tabungnya, ini menggunakan tabung bocap 500 cc dengan ketebalan 3 mili dan kapasitas amannya di 2700 sampai 2800 saja. Untuk larasnya ini sudah terjamin, kami menggunakan laras pilihan, jadi akurasi jaminan. Apabila senapan ini Anda beli itu ngacak, itu harus ada videonya ya, tes akurasinya. Tambahkan ada video tes akurasinya dan juga ada video unboxing. Nanti bisa kirim ulang ke sini, nanti tak ganti unit yang baru. Dan untuk harganya, ini di bulan Oktober hanya 4.100.000 saja. Dan untuk paketnya Anda bisa pilih mau paket 1 free ongkir dan free senapan, atau paket 2 free ongkir
dan free pompa, atau paket ketiga yaitu free ongkir dan juga free teleskop. Tentukan pilihanmu sekarang juga. Oke, kita lanjut yang kedua. Untuk yang kedua ini ada bocapnya tadi Predator Barakuda. Ini yang bocap Barakuda. Ini keistimewaannya itu pada bagian laras. Kenapa kok kebanyakan toko lain itu bocap Efekon, ini kok bocap Barakuda? Karena ini saya update sendiri ya, dari larasnya dan ketebalan tabungnya ini saya update. Untuk popornya ini menggunakan popor tumbul bolong, dan juga ini ada jenggokannya seperti ini untuk nyaman buat dijari. Dan untuk bahannya ini menggunakan kayu mahoni dengan finishing natural saja ya ini. Ini menggunakan finishing natural gloss. Natural gloss. Nah, jadi kelihatan glowing. Dan untuk triggernya sudah menggunakan trigger match. Untuk setelan powernya ada di sini. Dalemannya ini masih baja. Helmetnya masih baja. Jadi ini menggunakan semi CNC. Ini bisa cocok buat big game maupun small game. Untuk pelurunya ini saya rekomendasi pakai Hercules yang beratnya itu 13 gram ya. Jadi lumayan berat itu, kalau beratnya itu di bawah slug sedikit ya. Kalau slug itu emang jagonya peluru jarak jauh atau long run. Nah, larikannya menggunakan larikan slapper. Nah, kita coba satu kali tembakan. Nah, mantap sekali. Dan untuk tabungnya menggunakan tabung bocap ketebalan 3 mili. Jadi amannya itu 2700 sampai 2800, dan untuk larasnya ini menggunakan laras baja pilihan yang insya Allah kalau mesin CNC-nya sudah datang, nanti untuk unit Barakuda nanti larasnya kita buat laras Barakuda juga. Jadi unit Barakuda larasnya nanti laras Barakuda. Nah, mantap. Ditunggu untuk unit selanjutnya untuk larasnya. Dan untuk harganya ini cuma 3.500 saja. Seperti biasa, ada paket untuk pembelian senapan angin ini. Paket yang pertama, free ongkir, free senapan angin Uklik Benjamin yang tadi saya perlihatkan. Yang kedua ada free ongkir dan juga free pompa HMS. Dan paket yang ketiga ada free ongkir dan juga free teleskop. Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke senapan angin yang bocap. Ini yang apa namanya, paling laris di bulan September kemarin ya. Ada bocap Yumaja, tapi dalemannya masih baja, masih semi CNC. Ini tampilan yang terbaru di bulan Oktober ini. Untuk popornya masih menggunakan popor tumbul, dan juga untuk chambernya menggunakan seri 6. Untuk dudukan telenya itu ada di sini, menggunakan audit, menggunakan ukuran 13 ya, jadi cocok di semua jenis teleskop. Untuk yang teleskopnya cocok semua di sini. Dan seperti biasa, untuk manometernya kami menggunakan yang merek terbaru ya, yaitu Mega, Air Mega. Nah. Dan untuk pengisiannya ada di sini, bisa single shoot maupun magazine. Dan untuk cara ngisinya ditarik, terus pelurunya diisi sendiri. Dan untuk cara ngencengnya ada sendiri ya.
ini kreasi saya sendiri. Triggernya dipencet pelan-pelan, lalu setelahnya dilepaskan. Aman. Nah, mantap sekali. Untuk tabungnya menggunakan tabung bocap 500 cc. Ketebalannya 3 mili dan bentuk larasnya ini menggunakan laras pilihan. Insya Allah kalau bulan depan mesinnya udah ready, nanti kami juga buatkan laras Wimaja. Dan untuk berat dari senapan angin ini itu cuma 3 kiloan saja ya. 3 kiloan saja ini. Kalau pakai tele ya kurang lebih 4 sampai 5 kilo. Tergantung telenya, kalau telenya biasa ya kayak Basnel, Gamo itu cuma 4 kilo saja. Dan untuk harga senapan angin ini cuma 3.700.000 saja. Buruan di order karena stok terbatas. Untuk unit cuma aja ini hanya tersedia pot tunggul saja. Dan untuk banyak ini menggunakan kayu mindi, jadi putih. Dan seperti biasa untuk paketnya yang pertama ada free ongkir, free senapan angin. Yang kedua ada free ongkir dan juga free pompa HMS. Yang ketiga ada free ongkir dan juga free teleskop. Tinggal pilih saja, setiap pembelian unit senapan angin ini bisa pilih bonus suka-suka. Mantap. Oke, kita lanjut bocap dan selanjutnya ini ada bocap Avacon dan bopor tumbul juga. Ini semi CNC ya, trigger match. Chambernya ini seri 6. Tabungnya ini menggunakan tabung GSM 500 cc, ketebalan 3 mili dan larasnya ini menggunakan laras pilihan. Dan langsung saja kita ke harganya. Untuk harganya cuma di 3.400 saja dan sudah termasuk bonus-bonusnya. Langsung saja di check out. Untuk stoknya ini terbatas cuma 10 unit saja. Oke, kita langsung saja lanjut ke senapan angin yang berikutnya. Oke, untuk unit selanjutnya ini ada Predator 38 Monoled. Untuk chambernya ini menggunakan chamber monoled, bukan monoblock ya, tapi monoled. Masih menggunakan seri 6 dan untuk pengisian anginnya ada di bawah sini. Untuk triggernya sudah menggunakan trigger match. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung dual OD38 dengan ketebalan kurang lebih 3 mili ya, dan kapasitasnya itu 2700 juga sampai 2800. Dan sekarang sudah ada las tabungnya atau pelindung tabungnya, jadi kalau jatuh itu aman. Dan untuk beratnya ini sendiri itu kurang lebih 3 kilo juga ya, untuk berat senapan angin Predator OD38 ini. Dan untuk harganya cuma di Rp3.600.000 saja. Langsung saja di check out karena stok cuma ada 2 unit saja, yang warna hitam sama yang warna biru. Kalau yang biru ini kita kembalikan dulu. Kalau yang warna biru ini itu modelnya sebenarnya model tumbuk ya, atau monoblock. Jadi di bawahnya ini ada buat hammernya. Kalau sebenarnya ini cuma sampai sini saja. Mantap sekali. Dan masih menggunakan semi CNC. Tabungnya sama menggunakan OD38 bahan dual.
kapasitas 2700 dan larasnya ini panjangnya 60 cm alur 12 OD14 menggunakan laras pilihan, dan untuk harganya ini di kisaran 3.500 saja sudah termasuk bonus-bonus ya. Buat untuk di check out karena stok ini terbatas. Oke, kita lanjut ke senapan angin yang berikutnya, yaitu ada yang paling dicari oleh sahabat Hunter. Nah, ini ada Predator Malabar. Nah, ini yang sering dicari karena selain harganya terjangkau, Predator ini juga akurasinya sangat mantap. Ya, kita ulas sedikit saja. Nah, untuk popernya ini sudah menggunakan popper lipat ya. Setelan powernya ada di luar sini, meskipun kami menggunakan popper lipat, dan juga ada popper CTR-nya, bisa maju mundurkan. Untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6, masih semi CNC. Tarikannya menggunakan tarikan slammer. Dan untuk cara mengancelnya mudah sekali. Untuk tutorial mengensel nanti kami sediakan di short video saja ya. Dan untuk tabungnya menggunakan tabung GSM 500 cc, kapasitas 2700 sampai 2800. Untuk larasnya ini panjangnya kurang lebih 60 cm menggunakan laras baja pilihan, dan untuk harga senapan angin Predator ini hanya di 600 ribu saja. Untuk unit senapan Predator Malabar ini stoknya cuma 10 unit saja, langsung saja di order. Nomornya ada di bawah sini. Oke, kita lanjut senapan angin yang berikutnya, yaitu ada Predator Bumbara ya. Predatornya channel sebelah. Ini ada Predator Bumbara, mantap sekali ini. Kita coba dulu, kalau beli senapan nggak dicoba itu tidak nyaman ya. Kalau nyaman itu pasti dibeli. Popernya menggunakan popper CTN maju mundur. Setelan popernya ada di sini, cocok buat big game maupun small game. Untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 meskipun monolet. Dalemannya juga masih menggunakan baja, dan tabungnya ini menggunakan tabung gocap 500 cc ketebalan 3 mili, kapasitas 2700 sampai 2800 saja. Jangan dilebihkan, nanti bisa menyebabkan tabungnya rusak. Untuk larasnya ini menggunakan laras baja pilihan, dan panjangnya itu 60 cm, alur 12, OD-nya 14. Dan untuk harga dari unit ini cuma 4.100.000 saja. Langsung saja di order, namanya ada di bawah ini. Dan kita lanjut ke senapan angin yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke senapan angin yang berikutnya. Ini yang terakhir. Yang suka nonton channel Sniper Sumatera Petualang, yaitu ada ini ya. Ada bullpup dari kami ya. Ini ada senapan angin bocap bullpup, mantap sekali ya. Untuk tabungnya ini pakainya
360 ya, tapi yang lonjong. Dan untuk jambetnya ini masih semi CNC, masih menggunakan jambet dual seri 6. Dan untuk triggernya ada di sini, menggunakan trigger match, dan tarikannya sudah menggunakan tarikan subscriber. Untuk larasnya ini menggunakan laras baja seamless, jadinya akurasi mantap. Dan sering kita tonton juga channel Mas Wahid, itu ada berbul dengan bullpup dari senapan angin dari CVA Sodar. Nah. Dan untuk harganya ini di kisaran 3 jutaan aja, lebih tepatnya hanya di 3.900.000 saja. Nah, langsung saja di order, mumpung di stok banyak. Dan itulah sedikit update stok hari ini, dan kemungkinan bulan depan itu ada update stok lagi, ataupun nanti juga kalau saya sempat ada waktu nanti kita tes akurasi juga di kemudian hari. Tonton video ini sampai habis, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan untuk syarat pembeliannya tinggal hubungi lewat admin di bawah ini. Untuk syarat pembayarannya ada dua, yaitu menggunakan sistem COD atau bayar di tempat, dan juga bisa menggunakan sistem transfer bank. Kami ada 4 nomor rekening, yaitu ada BRI, Mandiri, BSI, sama apa, BCA. Nah, ada 4 ya nama rekeningnya, yaitu atas nama satu, yaitu Mas Abdullah. Nah, untuk unit yang kami update tadi itu harganya sudah anjlok, turun drastis. Langsung saja di order senapannya dan dapatkan promonya, ada free ongkir, free senapan, free ongkir, free pompa, dan juga free ongkir, free teleskop. Duluan di order, dan saya pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam Jordania Indonesia.